Oke guys, selamat datang lagi di Markas Kuyoyo. Dan hari ini kembali kita akan melanjutkan bermain Resident Evil Village ke-8. Oke guys, ya, yang episode ke-9 atau episode yang sebelum ini, gue sudah berhasil mengalahkan Heisenberg dan kita mendapatkan torso flask kalau nggak salah ya. Dan sekarang kita sudah mendapatkan keempat flask. Kita akan menuju ke tempat final. Kalau menurut gue ya, ini akan jadi final sih mungkin. Ataukah mungkin masih ada boss yang akan kita lawan? Ya, gue nggak tahu ya. Langsung aja, let's go. Kita pasang flasknya guys. Di sini gue punya arm flask. Nembak kenapa ya? Pakai acara nembak lo. Ini lo. Wah, ini error ini. Ini error nih guys. Bisa nembak-nembak sendiri. Bisa nembak-nembak sendiri, oke. Okay. Kita sedang berdekatan 4 flash guys. Kita bisa mengambil Giant Kallis. What? Hah? Oke. Gue lewat sana ya. Oke. Gue lewat sini ya. Tapi gue jangan diterkam ya. Oh benar guys, kemarin ada peti yang belum bisa diambil ya guys. Oh nih guys, kelihatannya pakai ini guys. Woi, bisa skate, cesare komplet. Bisa kita jual tuh. Nanti aja lah kita dah banyak apa uang dan. Ya, gue akan lewat sini. Wow. What's going on? What is going on? Apa terjadi? Ah bentar guys, ini gue punya yang buat muter guys. Hey, gue punya yang buat muter. Crank? Pakai crank? Kok pakai chain? Kelis sih. Pakai crank kelihatannya. Kalau ini pakai crank guys. Kalau pakai wheel aja nggak bisa sih. Di situ ada box item yang bisa kita ambil, yang sudah kita lihat dari awal, tapi kita nggak punya crank. Nah, kita akan coba untuk masuk mengambil box. Hey, 470 le, terima kasih. Ini kalau ini kita kalau naik perahu kemana guys jeblosnya? Coba ya guys ya, kita coba ya. Nggak tahu. Oke, kita akan coba untuk menelusuri sungai yang ada di sini. Apa yang akan kita temukan, guys? Kita akan ke... Coba-coba ya. Kita coba dulu, guys. Gue berharap sih gue dapet anu sih. Apa namanya? Kayak tracer gitu sih. Atau sesuatu yang berharga. Yang bisa kita jual atau... Oke, gue punya crank. Pokoknya di sini crank itu benar-benar penting ya guys ya. Jangan sampai hilang tuh crank itu. Ya, dilihat terus tuh cranknya. Oke. Ini kita kalau terus kita kemana guys? Di sini safe. Oh, sini balik. Oh, ini balik, guys. Kita nggak bisa lewat sini. Ini kelihatannya balik ke tempat. Gue pernah ke sini deh. Ini ke tempat kita ngalahin si Lady Dimestres, guys. Iya kan? Kelihatannya nggak ada apa-apa. Oh, kalau di sini kelihatannya kita belum, guys. Kelihatannya belum balik. Oke, gue masuk. Oh, ada rahasia di sini, guys. Ada tracer. We back. Oke. Kita ke mana? Oh, kita nggak bisa buka sini. Adakah sesuatu yang...
Bisa. Nih. Kita tembak kelihatannya. Kita tembak, guys. Teka-teki kuno. Oh my god. Bisa-bisanya ada zombie merangkang dari bawah gitu loh. Ya ampun. Ada lagi. My god. Gabis-gabisin peluru gue aja. Ceritanya keluar lagi tuh. Keluar lagi gak tuh? Keluar lagi, guys. Itu gak ada habisnya kelihatannya. Wow, harta karun. Jangan macam-macam sama gue. Tapi dia gak ngasih apa-apa nih, guys, zombinya. Kalau di sini kita kemana? Apakah bisa ke sini? Wah, ini ada lagi nih zombinya nih. Ya kan? Kita tutup, bisa enggak? Wah, kurang ajar sih. Kurang ajar sih kamu tuh. Habis-habisin peluru gue aja. Kira-kira bisa enggak sih, guys? Enggak bisa, guys. Terus ini gimana dong? Cara anu apinya gimana? Bentar, ini harus ada trik nih. Katanya zombinya nih triknya ini. Gak bisa habis nih. Nih sini saya. Ini gue tembak bisa gak? Oh, bener guys. Bener guys. Bener guys, come on. Zombinya kebakar, kita pancing ke sini. Nah, sayang. Hah? Ini. Kamu mau matikan? Makanya zombinya kok gak habis-habis. Oh, kita dapat magnum. Yes, kita dapat treasure banyak, guys. Oke, kita gak muncul kayaknya zombinya harusnya. Kita gak muncul dong. Kan kita udah ngambil treasure-nya. Cuma itu doang. Ternyata kita dapat macam-macam di sini, guys. Terima kasih ya. Untung kita kesini, guys. Kalau enggak, kita enggak dapat treasure ya. Oke. Sekarang gue mau balik. Mau balik ke tempat. Lululululu. Bentar ini. Ya. Enggak bisa balik. Oh, ini dia. Ini dia, guys. Salah tempat ternyata, guys. Kita salah tempat, guys. Kita akan balik ke... Bentar, kalau yang di pojok sana bisa nggak ya, kira-kira? Yang di sana bisa nggak ya, guys? Kita coba ya, guys. Ada rahasia juga nggak ya, kira-kira? Kita cek dulu. Seumpama aja kita dapat sesuatu yang berguna gitu, guys. Sebelum ke final boss kan lumayan ya. Oke. Apa yang kita temukan di sini? Oke, kita sampai di sini, guys. Kita ke sesuatu yang berguna di sini. Bentar, guys. Kelihatannya kita harus masuk ke gua itu deh. Coba kita cek yang di sini dulu. Wah, banyak ikan di sini. Wah, lumayan nih buat masak nih. Wow, finest fish. Lumayan kita dapat ikan di sini, guys. Sebenarnya kalau kita mau rajin-rajin cari ikan bisa sih untuk menambah nyawa kita atau untuk supaya kita lari yang bisa cepet atau kita digebuk musuh jadi damage-nya lebih sedikit juga bisa sih. Oke, jangan ada jump scare ya. Ini kelihatannya kita belum pernah kesini deh kelihatannya, guys. Tapi tempatnya kok ngeri. Oh my god. Apa itu?
Oke. Okay. Antique coin. Ini apa lagi, guys? Apakah Chris? Oh. Wow. Kita punya banyak ammo ternyata di sini. Ini apa, guys? Wow. Oke, okay, kita dapat sesuatu, guys. Uh-huh. Shotgun kita di-upgrade lagi, sayang. Ini kotaknya siapa nih? Kotaknya si Chris? Ini sih kelihatannya tempat mereka anu nih, guys. Kayak tempat persembunyian. Apa sih ini? Apa sih itu? My God. Oh, ini. Ini kelihatannya gue harus bertarung nih. Bagi dulu, guys. Hei kau, menghabiskan peluru gue saja. Gak mati-mati. Ini sebenarnya apa sih ini? Ini apa sih, guys? Bentar, gue tembak dulu. Gak ngaruh apa-apa, guys. Gue tembak, guys. Oke, gue gak tahu ya. Kita keluar aja. Kita keluar aja dari sini, guys. Gunanya buat apa sih itu? Kayak dari awal tuh ada kayak pohon yang dikasihkan di dalam sebuah tabung, guys. Dan gue gak tahu itu buat apa sih pohonnya, atau apakah itu sumber dari kekuatan si Mother Miranda ya? Atau itu hanya sekedar eksperimen dari Chris dan teman-temannya ya. Untuk sekarang gue nggak tahu sih Chris itu membelot. Dia itu berpihak pada siapa? Gue nggak tahu. Apakah masih PSAA ataukah dia sudah pada tim yang lain? Tapi kelihatannya kayak jahat gitu loh, guys. Chris itu, guys. Ya, gue minum dulu ya, guys. Chris tuh kayak jahat gitu loh, guys ya. Perawakannya tuh kayak jahat gitu loh. Oke, kita sudah mendapatkan beberapa yang kita butuhkan. Kita langsung aja menuju ke tempat terakhir mungkin ya, guys, ke final boss. Apakah benar? Menuju ke final boss dan itu apinya bisa hidup sendiri. Oke, okay, ini kita kasih giant kalis. Apa yang terjadi? Oke, okay. Ternyata kita membuat sebuah jembatan, guys. Ini juga final boss kah ini? Oh, kita turun. Oke, okay, kita turun. Lululul. Oke. Okay. Kita turun, guys. Hati-hati ya. Tempat yang sunyi dan sepi di Resident Evil adalah tempat kita untuk bersiap-siap melawan musuh. Entah kenapa ya, guys, kalau gue main Resident Evil tuh rasanya tuh ingin berpikir negatif gitu loh, guys, rasanya, guys. Jump scare, akan diserang oleh musuh, Ethan mati. Rasanya seperti itu. Supaya aku juga gak kaget. Don't worry about the kid, Ethan. It'll be fine. Ha! Just get your ass across the bridge. My God. Ah, ini siap-siap. Jangan-jangan nanti bukan Heisenberg yang kita lawan. Jangan-jangan bukan Heisenberg, guys. Itu siapa? Ethan Winters. Welcome.
Iya guys, bukan Eisenberg guys yang kita kalahkan kemarin. I'd like to speak to you about Rose. Bukan Eisenberg guys. Oh, come on in. Don't worry. It's not a trap. Okay. Gue masuk. What are you planning? Ternyata benar guys, bukan Eisenberg kemarin guys. Ini bukan Eisenberg. Okay, I'm coming ya. Ini apa ini? Oh, metal scrap. I'm coming. Can't bother. Gak bisa masuk sini gue guys. Kita sudah mendapatkan 4 flash. Ternyata kita yang tak akhir itu bukan melawan Eisenberg guys. Time fluid, oke. Gue punya first aid gak sih? Punya ini, kita upgrade dulu ya. Supaya kita punya 2 first aid. Apa yang kita temukan di sini guys? Mother Miranda. Mia? Truth hurts, don't. Oh my god. Eisenberg guys. Bener guys, kemarin bukan Eisenberg guys yang kita lawan. You're thinking, take me out like the others, and then he gets to go and save Rose, right? I'm healing my daughter. Look, you got this all wrong. Demento. Shut your fucking hole! Sorry. Apaan tuh? Take a seat. Ini ada yang dengan Eisenberg. Ethan, you're being played. What are you talking about? You think this is a game? I said shit. Lady, supersized bitch, ugly ass psycho doll, an moronic freak. Dia bisa telekinesis, guys. It's a test to see if you're strong enough to be a part of Miranda's family. I don't want to be a part of Miranda's family. Neither did I, but here we are. And I'm next in line, right? Kill me, move up the chain. Well, fuck that! I don't give a damn about your personal issues. Ini paling serem ini. I just want to fix my daughter. So do I. Do you have any idea how powerful a kid is? Even Miranda's scared of her. Last time you freak, I swear to God. Ada apa sih? You and me, Ethan. Together, we go save Rose, and we can use her to grind Miranda into paste. My daughter is not a weapon. Fuck you. Malah membuat marah ini sih. Last chance. You don't want to find out what's in that hole. I'll take my chances. Waduh. Your funeral. My god. Ada apa? Oh my god. Mana guys? Wah, gue lari nih. Gue lari. My god. Lari lagi. Gue lari lagi. Dikejar helikopter. Gue dikejar kepala helikopter guys. My god, ini tempat apa lagi guys? Si Ethan diajak kerja sama si Eisenberg nggak mau dia. What was that thing? Itu yang di apa onek-oneknya sama si Eisenberg. Mr. Scrap.
Berapa asin ya ampun. Terus kayak Heisenberg tuh dia bisa dia bisa telekinesis, guys. Waduh. Oke, perasaan gue enggak enak ya. Perasaan gue enggak enak ya, guys ya. Perasaan gue enggak enak, guys. Apalagi nih, sayang. Habis loh. Bisa-bisanya pakai apa nih? Topeng. Cukup gue lawan cunguk-cunguk seperti itu, Heisenberg. Mari kita lawan, saling lawan aja Heisenberg supaya zombie-zombinya tak nggak hidup lagi gitu. Oke, kita ambil shotgun ammo. I love this. Oke, bye bye. Tempat ini kita ke bawah sini ya, guys. Let's go, guys. Siap-siap. Di sini bisa ada zombie lagi nih. Gue nggak tahu apakah gue bisa ngelawan si Heisenberg ya, soalnya dia kelihatannya paling kuat, guys, di antara yang lain. Tapi dia ingin membunuh Mother Miranda sendiri. Dia ingin berkhianat, guys. This place is messed up. Oh my god. I've got to get upstairs. Oke, gue butuh tangga. Gue butuh naik tangga. Kok jatuh sih? Aduh, malah jatuh lagi. Padahal sudah naik susah-susah loh, guys, malah jatuh lagi, guys. Oke, kita akan melanjutkan perjalanan si Ethan mencari tempat teraman. Kamu tuh di mana-mana ada. Ya ampun. Di mana-mana ada gitu loh, guys. Penasaran sih. Habis. Mic-nya kurang 2. Gimana dong? Oh, apalah. Oh. Shotgun. Wow. Harganya 180.000. Powernya gede banget, 1600, 1160. I can now offer an expanded weapon modification service. Ini kalau gue jual berapa ya shotgunnya? Kita cek dulu. Kalau gue jual lumayan sih, guys. Kalau yang ini lebih bagus semua sih, guys. Ya. Shotgun S. Kita kelewatan, nah, nu guys, kelewatan shotgunnya, guys. Jadi kita nggak dapat shotgunnya kelihatannya ya. Kelihatan nih, kelihatannya harus gue jual. Aduh, gue jual, gue nggak bisa beli. My god. Belum gue hitung tadi. Belum gue hitung, guys. Kita kehilangan shotgun. Pay me no mind. Kita bisa restart gak sih? Kita restart dulu, guys. Tuh. Shotgunnya gue jual. Oke, guys, gue sudah kembali ke sini. Dengan sedikit perjalanan. Oke, okay. Karena gue belum bisa upgrade, jadi mending gue cari uang dulu ya, guys. Ooh, where did you get your hands on such a thing? Ya. Nah, ini gue ke upgrade.
ini juga gue upgrade. Ah, nggak punya uang gue, nggak punya uang. Oke, yang penting shotgunnya sudah gue jual. Shotgunnya sudah gue upgrade ya. Oke, gue nggak punya uang. Gue mendengar sesuatu. Enggak. Gue mendengar sesuatu, guys. Gunpowder, oke. Oke. Let's go. Oke. Kamu sudah nunggu saya ya? Hmm? Headshot. Headshot. Masih hidup. Ya ampun, ini kelihatannya zombinya kurus-kurus, tapi ditembaknya nggak mati-mati, guys. Parah sih. Ini kita akan keluar dari laboratorium ini, guys. Dari factory ini, guys. Dari pabrik. Nggak tahu pabrik apa ini. Gue kira yang gede itu Heisenberg loh, guys. Ini nggak loh, guys. Ya, gue ulangin lagi ya. Ini bukan Heisenberg, guys, yang kita bunuh di episode sebelumnya. Gue kira Heisenberg. Soalnya gede banget. Juga bawa palu juga kayak Heisenberg. Oh my God. Ini musuh satu aja. Alotnya minta ampun. Gue dapet 3000 leh. Gue dapet 2000 leh. Oke, beri gue leh. Gue mau beli shotgun yang terbaru. Oke, ini apa nih, guys? Gue mendengar sesuatu. Ini apa, guys? Oke, ada gambar tengkorak di sini. Ini apa ini? Oh my God. Ada suara zombie, guys, di sana, guys, menunggu gue, guys. Gak bisa gue buka dari sini. Ini ada zombie nih, kanan kiri nih. Diam kau. Gak kena. Gue bom aja lah. Lama banget ini soalnya. Fokus nih. Masih bangun dia. Sah. Ah, mati kau. Oke. Wow, polikristal school. Gunpowder. Ini apa itu, guys? Itu apa, guys? Nggak bisa masuk sini gue. Wah, fix gue harus lawan itu tuh. Gue harus lawan ini nih. Si munyuk nih. Wah, sialan. Sialan. Hidup ini. Hidup itu, guys. Yakin gue. Ini bakal hidup, guys. Hai. Did he do this too? Oh my God. Ini bakal hidup, guys. Yakin gue. Hidup ini. Apa gue bilang? Apa gue bilang? Jalan. Hey. Oke.
It's too easy, man. It's too easy. Oke. Gue isi gitu. Bentar, gue bisa buat ini kelihatannya. Nah. Oke, gue punya grenade launcher. Gue sudah membuat anu apa? Equipnya, ammonya. Kita keluar dari sini, guys. Kita harus kembali ke tempat yang anu tuh di bawah ini. Oke, untung gue punya Magnum, guys. Kalau enggak mampus gue. Ini. Nah. Oke, apa yang akan kau lakukan? Itu dikasih apa? Oke. Dengar suara mah gitu sih. Seems useful. Hey, ya. Mau di sini nih. Oke. Okay. I'm got out of here. What if? My god. Pakai ngagetin gue aja. Apalagi nih guys, gue nggak punya kuncinya. Oke. Gue punya screwdriver buat membuka ini ya guys, santai. Magnum ammo kesukaan keluarga. Kelihatannya nggak cuma satu deh itu yang bawa itu apa kayak gergaji mesin tadi itu. Gawat, ada musuh guys. Manik, gue harus hati-hati nih lewat sini nih. Ini kalau gue kena ini mati kelihatannya nih. Mata apaan ini lo ya. Oh, ini dia. Hei, sini lo. Gila. Mati lu. Bentar, gue harus hati-hati guys. Aduh, matikan gue. Ya ampun, kena gundul gue. Hey. God. Ya ampun, kena gundul gue guys. Oke, explosive round. Ini musuhnya ya, pelan-pelan larinya, tapi walotnya minta ampun gas ini. Ada satu di sini, guys. Sah. Cepat banget soalnya nih. Yang ini. Hey. Oke. Ya berhenti guys. Kalau enggak gue enggak bisa lewat kelihatannya. Nyata bisa guys, ada triknya ditembak itunya kayak bolamnya itu guys ya. Resident Evil. Oke, gue udah sampai di atas. Terima kasih telah memberi gue peralatan. Oke, gue kokang dulu guys. Masih bisa bertahan si Ethan. Masih belum mati setan, guys.
Let's go, Mama. It's locked from other side. Kita nggak bisa lewat situ. Oh my god. Wah, parah ini. Ini hidup semua ini. Hidup semua ini. Siap hidup itu. Oh my god. Nyata tembusnya sini, guys. Itu hidup itu, yakin gue. Shotgun ammo, oke. Okay. Terima kasih sudah memberi ke shotgun ammo. Backup generator. Wah, ini mesti ada trik-trik. Ini mesti ada sendiri. Mesti ada trik-trik. Itu ngapa sih? Gue harus menemukan untuk membangkitkan generatornya dulu, guys. Kita cari suatu yang berguna. Ini bisa aku tembak gak sih? Gak bisa, guys. Buat menawa bisa ditembak ya. Itu hijau berarti kita bisa masuk. Oke, kita masuk ya. Gunpowder. Factory map, thank you. Gue dikasih factory map. Wah, ini perasaan gue gak enak nih. Ini perasaan gue gak enak nih. Ini ada yang bangun. Guys, beneran guys. Guys, beneran guys, ada yang bangun guys. My god. Hey. Diam kau. Diam kau. Ih. Mati lu. Gila. Ada lagi yang bangun? Sini kau. Bangun satu-satu sini. Gue ketak. Oke, kelihatnya kita harus balik ke sini, guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Gak bisa habis sih musuhnya ini di sini. Oh. Oh my god. Oke. Berpikir gue, Yoyok. Gue kira untuk itu, apa? Untuk buka itu, yang patung kuda itu. Ternyata bukan. Tarkok. Gak bisa. Jadi gue harus kemana nih? Tempat yang belum gue coba. Adakah? Gue kelihatannya bagus ini deh. Ya gak sih? Ini gue butuh untuk menghidupkan power. Ya ini kalau gue sudah menghidupkan power, gue bisa mencet ini sih. Oke, okay, gue berarti harus balik ke sini kalau sudah powernya sudah hidup ya, guys. Berarti gue harus balik untuk mencari kegunaan dari Larkok itu, guys. Oke. Okay. Jangan kemana ini. Gak bisa gue pencet karena gak ada power. Oh, di sini gak ada apa-apa, berarti ada sesuatu yang belum gue anu. Oke, di situ kalau ini apa ini? An easy to pick lock, tapi gue gak punya screwdriver. Buat membuka itu. Gimana dong? Bagus ke bawah lagi nih. Ini dia. Larkok. Oke, dokik. Oh my god.
Oh my god, alarmnya berbunyi. Artinya ada musuh mendekat. Oh, Ethan. Such a disappointment. Oh my god. We could join forces against that bitch Miranda. Truly, truly disappointed. She took me. Ooh. Took us to be her children. She locked us away in revenge. Decades of being forced to serve her. Hey! Can you even understand that humiliate? Trewet lu, Jasenberg. Gue mau mati, ditusuk sama anak buah lu. I'm not like my siblings. Oh my god! I want nothing more than to be free of that bitch. So I need power. I need enough power. Di mana tadi? To destroy her. Dia cuma muter doang, guys. These are the fruits of my power. The strong will destroy the weak. That's the way of the world. Oh, You should have never refused me, Ethan. What a freak. Wait. Mati kau. Ngapa sih ganggu gue terus? Gak ada bisa nih. It can do the trick. I win again. Tak berapa kali gue bunuh itu makhluk ya. Sudah bukan levelnya zombie, guys. Sudah bukan levelnya zombie. Levelnya musuhnya sekarang bawa pacul. Bukan pacul sih, itu apa sih? Kayak tusukan, kayak tusuk mampus. Oh my god. Eh. Ini kau. Ini sayang. Gila lu. Habis buru gue lama-lama kayak lagi muncul gue rocket launcher gue granat launcher. My god, baik besok aja lah guys, habisin peluru gue aja. Kenapa gue tembakin satu-satu itu? Kenapa nggak gue besok satu-satu aja? Kalau gitu kan ngabisin peluru gue gitu loh. Ampun deh, yo. Ini tempat apaan sih, ya Tuhan. Yakin gue, ada lagi nih guys. Ada lagi nih guys, yakin gue. Mau habis peluru gue. Apa sih kalian tuh? Heran saya tuh. Heran saya tuh ya. Gak bisa habis gitu loh. Gak tahu mati bakal gue bunuh kok. Ya masih aja loh ya. Apa nih? Gak ada apa-apakah di sini?
Dia tuh kayaknya ada sesuatu guys di bawah sana. Atau kayak peluru gitu gak sih? Oh my god. Oh my god. Wah belakang ini. Kayaknya dari belakang ini. Terus cara ngelanya gimana dong? Gak ada kelemahannya. Ngapain sih? Salah gue apa? Wow, 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 wow. Masih hidup? Ini harus ini nih. Gak bisa. Oh! Oh my god! Dasar gila. Lewatnya mana? Oke, lewatnya sana kanan kanan. Lewatnya sini guys. Ini mesti bangun ini. Mesti bangun. Ya mau habis. Gue masih ada pipe bomb. Habis semua peluru gue habis guys. Terima kasih sudah menghabiskan peluru saya. Ini gue besok aja. Oke. Gue pencet. Duke, help me. Oke, okay, harus lewat sini kan. My god. Gue pergi dari sini guys. Gue pergi dari sini guys. Gue pergi, ah terima kasih. Ah ada lagi nih. Mesti ada musuhnya itu. My god. My god, please help me. Whoa. Gila. Habis-habis. Musuhnya tidak habis-habis. Semakin bertambah banyak guys. Semakin nyawa kita terancam. Mampus kita lama-lama ya teman-teman. Kalau gini ya. Tidak ada bala bantuan. Kita bertahan. Oh cocok. You can. My god. My god. My god. My god. Kita enggak bisa membuat peluru shotgun. Guys, help me. Duke, help me. Welcome. Duke. Welcome. Your ship. Duke, help me. To find something new. Okay, guys. Kita selamat, guys. Kita sudah selamat, guys, dari kejar-kejaran musuh yang gila-gila di sini, guys. Kalian bisa lihat tuh ya, yang bergelantungan di sana itu. Itu super zombie, guys. Ya, dia membawa kayak gergaji mesin gitu. Sekali kita kena, kelihatannya mati sih. Untung gue belum pernah kena ya. Gitu aja untuk hari ini. Gue kira hari ini kita akan melawan Mata Miranda. Ternyata kita masih berhadapan dengan Heisenberg. Dan apakah episode selanjutnya kita akan benar-benar berhadapan dengan Heisenberg? Kita akan lihat bersama-sama guys. Gitu aja tadi gue untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Salam markas kuyo ya. Bye-bye.